Instagram to my YouTube channel Pinky Pinky Lala. So today aku mau, biasanya in the morning ya, after aku tuh meeting dengan pegawai aku, dan normally aku kayak macam-macam lah urusannya ya, urusin perusahaan. Nah terus biasanya tuh kalau pagi-pagi ya jam 10 sampai jam 11 aku tuh biasanya ngarang-ngarang lagu gitu sama anak aku si namanya si Jonathan Rezel namanya. Jadi Baby Lock. Nah, sama Rezel. Jadi hari ini udah jam 10, waktunya aku membuat lagu ya. Jadi aku selalu bikin waktunya itu ada jam-jamnya, jam berapa aku ngapain, jam berapa aku ngapain. Nanti I explain you guys gimana cara bagi waktu supaya jadi miliarder, orang kaya biar kaya gua gitu. Nih kita kemarin kita udah dapat lagu satu lagu. Jadi hari ini kita coba buat lagu baru ya. Coba buat lagu baru. Jadi pembuatannya tuh kayak gini guys. Normally aku pagi-pagi ini sebenarnya udah ada kita bisa boleh kasih teaser dikit gak? Tapi enggak di ngelesin dalam bahasa Inggris ya. Nah, boleh lah. Dikit dong lagunya Michelle. No, I'm gonna sing differently, little bit. Sebenarnya guys, ini udah jadi satu lagu buat Michelle kemarin. Jadi I just did it, satu lagu udah jadi teman-teman buat Michelle. Nah, coba-coba gimana yang kemarin? One, two, go, ya. So this one, Michelle gonna sing this song. Itulah ya. Oke. So itu yang udah jadi. Jadi lagunya udah jadi tapi aku enggak bisa nyanyi sama kalian karena belum launching. Dan lagu ini bakal dalam bahasa Indonesia pastinya dan bukan dalam bahasa Inggris karena tadi kita belum bisa bocorin ya lagunya karena belum launching. So, aja lah kita biasanya pagi-pagi nih kayak gini nih aja ya. Kita nih pembuatannya jadi biasanya kita buat ya buat pagi hari ini lalu dari pembuatan kita di rumah begini, kita akan bertemu dengan anak-anak band, which is kalian nanti aku ajak ketemu. Kita bakal masukin ke komputer dengan kita isi musiknya dan segala macam di either di studio atau di rumah, kita belum tahu, mungkin bla bla bla. Aku mau buat lagu, biasanya I need kayak experience kayak yaudah keep going. Aku mau ceritain siapa nih, sosok siapa yang sedang jatuh cinta atau apa gitu. Jadi aku harus imagine satu orang perasaannya itu lagi apa gitu. Aku nggak tahu deh, coba ya. Satu kali lagi, tunggu dong. Kamu di manakah? Anda pikirkan aku. Ulang. Kamu di manakah? Tak pernah pikirkan aku. Sejak dahulu ku selalu yang cari kamu. Nah,
na ke minor. Na 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 di na na na. Kenapa ya kalau ada kamera nggak enak ya jadinya? Jadi kalau nggak ada kamera enak loh jadinya. Emang Reza kayak kalau ada Reza tuh kayak nggak jadi gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Nggak jadi gitu loh kalau ada Reza tuh. Halo, Reza tuh pasti tuh. Reza lagi tuh datang dari tasnya dia. Orang lagi kerja. Telepon. Reza itu besok diganti tono aja tuh. Udin, gantiin Reza tuh. Reza suruh pulang aja tuh. Tapi besok sudah datang lagi ya, saya besok ada kerjaan. Teman yang gak jelas mau apa sama aku, gak transfer juga gak datang. Aku benci kamu. Shake it, shake it, shake it. Ulala. Tadi depannya gimana ya? Kamu cowok apaan? Aku gak ngerti pikiranmu. Sometimes, 'cause I never call you. Na-na-na, asan na-na-na. Na-na-na, na-na-na. Na-na-na-na, amu. Rejil, lagu pelan dong Jul, buat aku Jul. Nah gini nih teman-teman, kalau misalnya buat lagu kayak gitu susahnya. Kalau misalnya lagi, kalau ada gangguan nih kayak teman-teman gitu, teman-teman ada tuh yang namanya Reza. Itu kan dia tuh gangguan banget gitu teman-teman. Aku tuh susah konsen ya bener-bener. Berarti tuh aku kalau nggak ada Reza ya, 2 menit juga langsung jadi lagunya bener-bener parah banget ya. Itu sih bagus sih. Tapi kurang gigit gitu nade. Salam Garmek, kita coba bikin lagu. Oh, copyright. Oh, di-cut. Ini cuma buat reference. What you do? What you do? Where you at? Coba. Boleh banget tapi ya? Coba lagi. One more song ya, one more song. Kalau kita nggak ketemu besok aja. Kita buat yang ini aja. Nah, jadi kita udah ketemu dari draft kayak gini. Ya, dari sini Jel. Lagi nggak ada inspirasi guys, biarkan cobain aku ya, coba aku coba ya,
bikin lagu ya. Bisa enggak ya aku bikin lagu lagi ya? Hmm. Coba ya. Gimana ya? Aku juga enggak terlalu jago sih main piano. Cuma aku coba ya. Lagunya apa ya? Coba aku cari inspirasi dulu ya. Mesti belajar notasi sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya notasi itu agak susah sih kayak. Coba aku lagi. Aku cuma tahu dikit-dikit doang sih notasi. Let me maybe write down. Na na na. Okay, ini lagu sedih banget guys. Aku ketemu ada. Ketika kau tinggalkan diriku, pergi, pergi semaumu. Air mata ini terbendung basah. Aku bisa hidup, aku bisa hidup lagi ya. Depannya kayak gini. Ku tak bisa bayangkan hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan diriku, pergi semaumu. Air mata ini terbendung, ku tak tahu kemana arah. Bagaimana aku bisa hidup berhidup kembali. Nah gitu depannya. Jadi kita udah dapat satu song. Bisa bayangkan hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan aku dan pergi semaumu. Air mata ini terbendung, ku tak tahu arah jalan. Bagaimana ku bisa hidup sama kembali. Coba ya, aku bridging ke ref. Bisa bayangkan hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan diriku, pergi semaumu. Air mata ini terbendung sedih, ku tak tahu arah.
bagaimana ku bisa, bagaimana ku bisa lanjutkan hidup, lanjutkan hidupku. Nah, jadi gini ya, ulang lagi. Ku tak bisa bayangkan hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan diriku pergi semaumu, air mata ini terbendung sedih. Ku tak tahu arah, bagaimana bisa ku lanjutkan hidupku tanpa kamu, gitu. Tanpa kamu. Oh ya, yeah. Oh my everything. Nah, this one. You're my, kaulah segalanya, kau my everything, kaulah segalanya. Cinta mati, cinta mati. Refnya apa ya? Wait. Rezal. Nini, mami dia dapat notnya. Tolong main pianonya. Aku nggak bisa. Ku tak mau per. Oh, oke. Okay. C, F minor, B minor. Minor. Kalah segalanya cintaku, gak bisa bernada. Kalah segalanya nanana. Oke, aku udah ketemu Jal. Ayo Jal. Ku tak bisa bayangkan hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan diriku pergi semaumu, air mata ini terbendung sedih. Ku tak tahu arah, bagaimana ku bisa lanjutkan hidupku tanpa kamu. Direkam sih tadi, aku jadi lupa. Oh ya, kaulah segalanya. Yuk, ref. Nya, cinta mati. Ih, kamu gak tahu. Bukan itu, ref. Bukan itu notnya. Oh, pergi kemana? Notnya ke ini. Ke ini. Nana, D minor. Nana, F minor. Tadi gue bisa aja. Kalanya nanana inan. Coba gue dulu yang main rafnya. Lu duduk dulu situ, gue bingung juga nadanya apa itu, gue juga nggak tahu nada. Kalah segalanya cinta mati aku. Itu kan sama tadi G minor. Ya apa sih nih? G minor. Tuh, jadi lupa sih kalau ada Rejel. Dia bikin baru, dia bikin baru. Lupa tadi gue nadanya bikin baru. Kesel. Kaulah segalanya, cinta mati. Kaulah segalanya, cinta mati. Nah, itu. Segalanya cinta mati. Gimana?
bagus bagus. Barusan. Nah, cinta mati. Tonjok loh. Kebiasaannya Rangel nih. Mati. Hidupku tanpamu. Ku tak bisa kecewa. Mungkin aku gila. Lagi. Apa sih tadi? Tadi bagus Jel, makanya direkam dong kalau pas nemu. Lagi ulang. Dari song. Bayangkan hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan diriku. Pergi sama umur. Air mata ini terbendung sedih. Ku tak tahu arah. Bagaimana ku bisa lanjutkan hidupku. Kaulah cintaku, cinta mati. Sedih banget ya sih? Bagus juga. Ininya. Gue udah kayak ini ya. Sang Dewi gitu. Lagunya udah jadi guys. Kita bakalan take dari awal sampai habis ya. Karena tadi aku baru pembuatan lirik. Aku udah jadi even though. Ini bakal nanti kita bakal perbaikin lagi dan kita masih ngutang bridge. Bridge kita belum nemu sometimes kayak gitu. Nanti bridge gampang. Yang penting song sama ref udah jadi. Jadi. Nah ini. Yuk kita mulai dari awal ya. Kita recap dari awal. Lagunya udah jadi guys. Hidupku tanpamu. Ketika kau tinggalkan. Tolong. Intro yang benar. Mana? Dah, shut down. Kayak ah bagus kayak horor bagus. Di dunia paranormal. Ketika kau tinggalkan diriku, pergi semaumu. Air mata ini terbendung sedih. Ku tak tahu arah. Bagaimana ku bisa lanjutkan hidupku. Lupakan dirimu, oh, cinta.
teman-teman, pembuatan dari sebuah lagu, dimana kan aku sekarang bikin kecil-kecilan, punya artis management. Jadi teman-teman yang mau jadi artis penyanyi, kita bakal buka audisi buat kamu yang mau jadi artis penyanyi. Dan aku memproduseri artis baru aku, ada namanya Michelle, sama Rezel, sama Lala, sama semua anak aku. Dan juga kita ada Opa Tua, dia juga akan nyanyi. Judulnya Burung Kakak Tua. Iya. Oke. Oke, guys, sekarang lu mau nyanyi, mau main-main, Mami juga mau kerjain kerjaan yang lain. Kita mau ke Jakarta dan macam-macam ya. Oke, guys, sampai ketemu lagi di vlog aku. Makasih banyak, doain biar aku terus mengarang lagu buat lagu-lagu baru aku. Doain ya, guys. Bye-bye, teman-teman.